Hai Toppers. Langit memang mempunyai daya tarik tersendiri sebagai bagian dari alam. Di langit kita bisa melihat keindahan sinar bulan dan taburan bintang pada malam hari. Di langit juga kita bisa menyaksikan keindahan lekuk pelangi yang membentang mewarnai langit. Dan di langit pula kita bisa melihat terangnya matahari menyinari dunia pada siang hari. Dan satu lagi yang bisa kamu lihat langsung di langit adalah berbagai bentuk awan yang kadang-kadang membentuk hal-hal yang unik dan lucu, aneh bahkan menakutkan. Sebuah penampakan awan besar berwarna hitam pekat dan menyala-nyala di langit kota Manado menghebohkan warga pada Senin 28 Juni 2021. Awan itu muncul sekira pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Warga kaget melihat awan hitam besar yang tidak biasanya itu. Fenomena alam ini pun menjadi tontonan warga yang ada di pesisir pantai Manado. Ada yang sempat mengira awan itu asap letusan dari Gunung Lokon. Ada pula yang menyebut itu hanya awan cumulonimbus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan penjelasan terkait fenomena alam tersebut. Koordinator Operasional Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, BNR Termoli mengatakan, fenomena itu merupakan awan cumulonimbus disertai kilat atau petir. Di dalam awan cumulonimbus, memang terdapat muatan listrik dan akan mengakibatkan kilat atau petir. Pada kasus tersebut, kilat atau petir yang terjadi merupakan jenis intercloud atau terjadi di dalam awan tersebut. Awan cumulonimbus yang berada pada fase matang atau mature akan memiliki dasar dan tinggi awan yang jelas seperti yang terjadi tersebut. Pada fenomena tersebut, kilat atau petir yang terjadi merupakan jenis petir intracloud atau terjadi di dalam awan yang sama. Jenis awan ini sangat berbahaya bagi aktivitas masyarakat dan penerbangan. Pasalnya, selain petir, terdapat turbulensi kuat, microburst, hingga hujan es. Wah, mengerikan sekali ya Toppers. Inilah salah satu awan yang dapat membahayakan penerbangan. Nah, Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Coba berikan komentarnya ya.